Wali Kota Singkawang Chai Chumi SEMH meresmikan Jembatan Telaga Cinta Mahajaya Minggu 31 Juli 2022. Turut hadir perwakilan keluarga Bapak Herman Wongso sebagai donatur, Ketua DPRD Kota Singkawang, Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bapeda, serta Camat Singkawang Barat, Camat Singkawang Tengah, Lurah Melayu, dan Lurah Condong. Dengan adanya Jembatan Telaga Cinta Mahajaya, diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan maupun masyarakat Kota Singkawang yang ingin mengunjungi kawasan tradisional Margajia, Taman Burung, dan kawasan di sekitar wilayah tersebut, terutama pada akhir pekan, di mana Kota Singkawang dipadati oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Singkawang, sehingga menyebabkan kemacetan akibat kepadatan kendaraan yang meningkat. Hal tersebut telah didukung pula dengan adanya lahan parkir yang tersedia di depan Masjid Raya Kota Singkawang, yang menjadi muara jembatan Telaga Cinta Mahajaya, sehingga diharapkan mampu mengurai kemacetan akibat kepadatan kendaraan, baik yang berkendara maupun kepadatan akibat parkir. Chai Chumi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herman Wongso melalui PT Mahajaya Karya Mulia yang memberikan kontribusi pembangunan Jembatan Telaga Cinta Mahajaya yang menghubungkan Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Condong. Ia mengajak seluruh masyarakat Kota Singkawang untuk mendoakan Bapak Herman Wongso sekeluarga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa.